Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kedua tentang Aero. Aero, okey, ada beberapa perkara yang kita ambil kira tentang benda-benda yang penting tentang Aero. Yang nombor satu ialah spine. Spine ni apa? Spine ialah deflection. Spine ni berapa banyak Aero ni boleh flex. Okey, dia sebenarnya ada dia punya eksperimen, dia punya kaedah dia. Dia letakkan 28 inci kot. Kemudian dia letakkan berat dekat tengah-tengah ni dan dia kira berapa banyak Aero ni flex. Berapa banyak Aero ni boleh melentur. Tapi basically nombor yang besar, contohnya spine 1000, ini spine 700. Okey, spine 700 adalah lebih keras daripada spine 1000. Spine 1000 tu lembut. Okey. Dan dia nombor semakin kecil, aero tu semakin keras. Macam mana dia jadi keras? Biasanya paling simple ialah dia tebalkan dinding. Okey, kalau macam ni 4.2 ID. OD dia, outer diameter dia adalah bergantung kepada spine. Spine yang lebih tinggi, aero dia akan jadi lebih nipis. Spine yang rendah, spine 400, spine 350, spine 500, dinding dia adalah lebih tebal untuk dia membuatkan dia lebih keras. Okey, itu spine. Macam mana nak tahu spine yang sesuai untuk kita pakai? Kita kena cari pada spine chart. Kebanyakan manufacturer, kebanyakan pengeluar aero, dia ada keluarkan spine chart. Contohnya, cikgu kongsikan kat sini, ini ialah spine chart untuk Aero Eastern. Okay. Kalau tak ada, contohnya macam Musen ni, cikgu biasanya refer pada Aero Eastern yang paling dekat. Contohnya macam 4.2 ni. Ni, cikgu refer, cikgu rujuk pada Aero Eastern Apollo Carbon. Okay. Lebih kurang macam itulah untuk kita dapatkan kita punya spine yang sesuai untuk kita berdasarkan pada draw length dan juga point weight, kemudian poundage. Okey. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua ialah straightness. Tapi straightness ni pun, straightness ialah kelurusan aero. Kalau kita pusing aero ni, okey, berapa banyak dia punya deviation, dia punya perbezaan mata kita tak nampak. Kalau dia kata 001 ataupun 003 atau 006, maksudnya lebih kecil nombor tu, aero ni lebih lurus. Kita nampak lurus tau, tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, kita gunakan alat yang sesuai untuk buat eksperimen tu, kita akan nampak bahawa aero ni dia ada bengkok sikit. 0.001, 0.003 mm. Okey. Jadi itu straightness. Spine, straightness, kemudian apa lagi? Itu je lah kot. Okey. Jadi diharap dapat menjawab soalanlah. Kita rujuk pada pertama sekali pada spine chart, yang kedua kita boleh rujuk pada coach kita. Okey, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.